kota coy, kota, kota. Insyaallah we open market to in Turkey, right? Insyaallah. Insyaallah. Ah, yes. Okay, it's okay. Okay. Yes. Turki itu adalah negeri impian dari 6 tahun lalu. Pengen banget sih. أما درجة الحرارة الخارجية فهي 15 درجة. لسلامتكم نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا. كما نود أن نذكر حضراتكم بالتأكد من أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة. يرجى عن بناء المعتصين في المطار إلا في الأماكن. Alhamdulillah kita baru sampai di Bandara Ahmad Syarif, itu di Doha. Dan cuacanya di sini tadi turun pesawat dingin banget tadi. Suhunya sekitaran 18 derajat Celcius. Dan gimana nih kesannya Ziyad pertama kali naik pesawat ya? Yes. Coming from Guangzhou? No. Coming from Jakarta. You're traveling to Johannesburg? To Istanbul. Okay. Okay. Gimana kesannya pertama kali naik pesawat dan juga ke luar negeri? Lihat. Ke luar negeri ya? Rasanya takut. Gimana? Kenapa tuh? Karena nggak bisa bahasa Inggris. Okay. Tadi samping kita yang Turki juga nggak bisa bahasa Inggris tuh. Jadi kita ketemu. Iya. Berarti dia udah nikah, tapi ceweknya nggak ikut. Cewek lagi di Turki. Oke, selanjutnya nih kita subuh dulu, itu bersih-bersih lagi, dan selanjutnya baru flight lagi. Mau kemana aja nih kira-kira? Jalan-jalan semua. Kenapa? Jalan-jalan. Oke, jalan-jalan kita pokoknya seluruhnya kita Qatar kalau bisa ya. Seluruhnya kita Qatar, jahit-jahi. Oke, sampai jumpa nanti. Kita salat subuh dulu ya, sama ngaji dulu. Jangan lupa ngaji loh, teman-teman. Assalamualaikum. Ini kita lagi kebelet dan kita nggak tahu WC-nya di mana, soalnya di mana, karena gede banget bandaranya. Jadi kita pengen nanya dulu nih sama Mbak Saudah, lagi ngantri nanya, banyak banget yang nanya.
flight is still 1:35 in the afternoon, so the boarding time is 12:35. For now, there's still no gate for this because it's too early. Double check the gate 3 hours before the flight. Okay. And can we go outside from the airport because we have around 10 hours? No, your flight is at 1:35. Right now it's 6 in the morning, so you have like 6 hours layover. Yes. It's too short. It's too short, but... And Indonesia, I don't think they're eligible for visa already. Oh, yeah, I just need visa. Yeah, you should. Nah, barusan kita nanya nih, jadi kan flight kita jam 1, morning jam 12, jadi kita nggak bisa keluar, teman-teman ternyata nggak bisa travel ke luar airport karena juga ternyata kalau keluar airport membutuhkan visa juga gitu. Jadi ya mungkin kita akan menikmati seluruh fasilitas yang ada di airport ini. Gitu. Dan sekarang ayo kita pengen ke WC dulu, kebelet teman-teman, asli sumpah banget. Yuk. Di sini WC-nya. Awas-awas ada orang. Pagi. Jadi, ini WC. Siapa duluan nih ya? Aku dulu. Kamu dulu. Iya. Oke deh. Yaudah aku tunggu sini ya. Hati-hati. Ya, jadi ini adalah musolanya atau prayer room. Bagus banget ya teman-teman. Ini tempat wudunya dan ini musolanya. Sensor. Udah langsung air aja nah gitu. Ada tombolnya tuh. Nih, iya. Sensor nih, bagian sini nih, sensor. Nah, aduh, pakai sensor teman-teman. Nah, ada. Selamat duduk, Jet. Emang nih orang songkok. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Jadi habis sholat, habis ketemu saudara baru, namanya boleh kenalan. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata mereka dari Bangladesh, ada sudah 5 tahun. Really? Eh Ziyad, dari mana aja nih? Bingung, ini mau kemana? Bingung. Kenapa bingung? Ya, gak tahu. Gede banget ya? Bandara gede banget ya? Eh Yat, BTW, kamu udah pernah ini belum Yat? Naik mobil Formula One? Belum, serius? Iya. Sama, aku juga belum sih. Mana sih? Emangnya ada di sini? Wah, ternyata Yat, ada Yat. Mau lihat gak Yat? Mobil mana? Formula One. Walaupun kita belum pernah naik, minimal ngeliatnya dulu Yat, enggak ya? Ayo. Oke deh. Check it out. Set. Set. Ini dia, mobil Formula One. Walau belum pernah naikin, yang penting pernah lihat.
mau beli nggak ya? Itu waktu mau lewat, keren banget ya. Nah, jam berapa ya berangkatnya? 13.35. Jam berapa? 13.35. 13.35 pesawat QR245. QR 132. Ah, ini dia pesawat kita. Ini ya QR245 Istanbul jam 13.35 6. Ini masih jam berapa? Jam 8. Jam 9. Dan ini masih jam 9, teman-teman. Jadi kita masih ada waktu sekian jam untuk menjelajah dan ngemper di bandara. Kita masih ada waktu 3 jam lagi, 3 sampai 4 jam lagi di bandara. Kira-kira enaknya ngapain aja, teman-teman? Asli dari tadi kita muter-muter aja nih. Kira-kira ada ide enggak? Lihat. Dan ini bisa dilihat, teman-teman. Foto-foto aja. Foto di bawah sini sepi banget, asli sepi banget. Dan kita jalan-jalan aja deh. Lagi. Itu. I'm good on the side, so right, just hold me in the dark. No one's got to know what we do. Hit me up when you're bored. It feels better than this. Kameranya si Jir bagus banget, sumpah. Gak bohong. Ini telap. Udah dikirim beda lagi. Oke. Okay. Yes, kita siap-siap boarding. Dan kita angkat Turki. Yo. Thank you.
pesawat Qatar Airways. Kita habis yes. Tadi kita habis transit di Bandara Hamad International Airport Doha dan sekarang saatnya kita lanjut. Okay, sorry, kita bukan lanjut tapi bawah sini over here. Okay, come on, come on, come on, hurry up, hurry up. First class, business class, okay, over here. Okay, economic class. Jadi hampir aja kita masuk ke class and wih, keren banget teman-teman. Wih, ini lihat nih foto-foto ini. Oke, jadi insya Allah kita akan berangkat dari kemudian akan sampai di Turki pada pukul 14. Selamat dan kita hari ini alhamdulillah dapat bangku kosong yang dekat jendela akhirnya yes. Jadi kita bersyukur sekarang bisa melihat di luar jendela secara langsung dan menunaikan amanah-amanah tulisan yang dititipkan kepada kami. Oke, siap. Ya, mudah banget. Jadi pesawatnya teman-teman ya, for information banyak banget ternyata bangku kosongnya. Jadi buat kamu tadi yang gak ikut, banyak ikut deh soalnya bangku kosong banyak banget. Apa kamu yang di sana pengen ngisi? Iya, sebagai contohnya di samping sih ya. Bangku kosong. Bangku kosong ini. Buahnya sama bangku kosong. Oke. Coba-coba lagi ya. Di sesuatu. Thank you.